Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat datang di channel Devi Maharani. Hari ini dapur saya Devi mau bikin menu simple, yaitu ikan goreng saus tiram dan sangat mudah dan praktis ya teman-teman. Yuk ikutin langkah demi langkahnya, let's go. Ini bahan-bahannya ya teman-teman, saya pakai ikan satu buah ya, udah dibelah jadi dua dan udah saya garamin ya, cuma tinggal garam aja. Dan ini bawang daun secukupnya saja ya, saya ada banyak jadi saya masukin semuanya nanti. Dan jahenya satu ruas, saya potong kecil-kecil aja ya. Sekarang saya goreng ikannya dulu ya teman-teman. Sekarang saya goreng ikannya ya dengan minyak sedikit saja ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Kita goreng ikannya ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan sekarang dibalik ya. Sekarang saya bikin sausnya dulu ya teman-teman. Saus tiram 1 sendok ya. Kecap asin 1 sendok. Kecap manis setengah sendok aja ya, kecap manisnya. Merica bubuk secukupnya, dan saya kasih sedikit air ya. Ini sausnya ya, nanti akan saya campurkan di situ. Sausnya udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita pindah ke ikannya. Sekarang ikannya kita balik ya teman-teman. Ikannya balik, saya masukin jahenya ya, digoreng sedikit. Dan batang daun bawang yang putihnya itu ya, yang besar ya, goreng saja. Jadi biar harum gitu ya. Jadi nggak semuanya digoreng, nanti batang akhir. Sekarang saya kasih sausnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bawang putih powder ya, biar ada sensasi wangi dari bawang putihnya. Ini kayak cepat matang kok, dan tutup sebentar. Sekarang saya buka. Ini udah matang ya teman-teman. Udah harum, bumbunya udah teresap ya ke dalam. Saya kasih sedikit
tepung maizena ya teman-teman, sedikit saja. Ini udah siap disantap ya teman-teman. Baunya simpel dan praktis. Ya. Sekarang saya masukkan tuangkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikan goreng saus tiramnya udah matang ya teman-teman. Sangat simpel dan praktis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Yang baru menemukan channel saya, silakan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.